meminta pemerintah untuk menghukum orang-orang yang membuang sampah popok ke sungai, dan kita meminta pemerintah untuk membersihkan Kali Berantas dari sampah popok. Bebas, bebas, bebaskan Berantas, bebaskan Berantas dari sampah-sampah popok. Bebas, bebas, bebaskan Berantas, bebaskan Berantas dari sampah-sampah popok. Sangat berbahaya karena 55% popok ini dibuat dari plastik. Kalau plastik ini dibuang ke sungai, maka dia akan terurai menjadi remah-remah plastik yang dinamakan mikroplastik. Mikroplastik ini akan masuk ke air yang kita konsumsi karena PDAM Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya tidak punya filter mikroplastik. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh kita akan sangat berbahaya karena dia menjadi berfungsi seperti transporter. Dia akan membawa virus, dia akan membawa bakteri, dia akan membawa logam-logam berat, dia akan membawa endokrin disrupsi chemical atau bahan-bahan kimia pengganggu hormon. Mikroplastik, 80% ikan-ikan di Berantas mengandung mikroplastik. Di Kali Surabaya, Kali Berantas mengandung mikroplastik. Oleh karena itu, kita ingin dihentikan pencemaran mikroplastik di Kali Berantas dengan adanya regulasi yang melarang orang membuang sampah popok ke Kali Berantas, meminta negara untuk menyediakan tempat sampah.